dengan putusasa belajar sama juga suami isteri ni. Kita belajar bab kitab sama isteri ni. Dia mula-mula memang cerita pasal isteri banyak. Nanti dah tengah-tengah cerita pasal suami. Dengar ni suami. Baru tahu bab tentang suami pula. Suami itu macam mana dalam rumah tangga. Suami itu kalau tak betul. Suami itu kalau tidak beradab. Macam mana bapak yang tak beradab. Ngaji, 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 ngaji sampai mati. Sekarang ni orang lelaki suka. Ustaz, banyak orang perempuan kena malam ni. Tunggu nanti kita mengaji. Kita mengaji lagi kita ni. Tunggu nanti kena suami pula kena. Suami pula kena. Tak mana suami salah. Suami bagi nafkah yang macam mana. Suami dengan isteri macam mana? Suami dia kena buat kerja rumah tak dalam rumah? Suami ni kena buat kerja rumah. Dengar ni orang lelaki. Ingat engkau ni suami, engkau raja dalam rumah. Aku raja lah. Aku suami. Aku suami. Aku raja. Raja Gopal. Aku raja Gopal. Suami kau kena masak dalam rumah. Suami ni kau kena kemeh rumah. Suami ni kalau tidur, kalau tidur dengan bini katil, suami yang kena kemeh katil tu bukan bini. Suami kena kemeh katil. Dengar ni orang lelaki. Ni tak ada macam Raja Gopal, ya. Engkau kena kemeh katil tu. Kalau isteri tak wajib kemeh katil, kalau suami suruh baru wajib dia kemeh katil. Ini kaedah suami. Suami ni kena ngaji. Suami ni bukan kerja dia. Aku dah nikah. Aku suami. Dengar ni. Kau bini aku. Kau jangan lawan aku. Nanti aku nak pergi kerja. Besok siapkan ayahku. Jangan lupa baju aku. Jangan lupa gosok. Baju abang jangan lupa gosok. Nanti macam biasa. Hari Jumaat. Nanti abang nak makan ubat kuat. Kau standby. Kau jangan tolak permintaan abang tau. Derhaka kau masuk neraka kau. Ini suami yang tak betul. Faham? Suami yang soleh ni, dia kemeh rumah, dia didik isteri dengan agama. Pada malam Jumaat, dia ajak isterinya anak beranak baca Quran, ajak berzikir. Bukan tahu malam Jumaat, malam sunat je, tahu malam Jumaat nak berjimak. Malam Jumaat nak berjimak. Itu bukan suami yang soleh. Faham? Dia tahu nak makan ubat kuat. Sampai mati nak makan ubat kuat. Suami ni dia didik bini. Ni malam Jumaat yang kita sama-sama baca Quran. Ni malam Jumaat yang kita sama-sama sembahyang sunat taubat. Ini malam Jumaat yang kita perbanyakkan selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang suami soleh. Ingat benda mentang kau suami, kau suka engkau nak buat. Kena dengar ni orang lelaki. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Satu lagi pula. Ar-rijalu qawmu 'alan nisa. Lelaki itu adalah ketua rumah tangga. Kalau suami itu tak betul. Na'udzubillah min zalik. Tak tahu lah. Itu suami. Kena dia. Kena jadi rumah tangga dia. Kena bawa betul suami ni. Kalau tak betul. Na'udzubillah min zalik.